Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menyenangkan sebenarnya ini, nikmati ini tadi kan. Mungkin ada di hati kita kan, idea doh gitu ya. Kan langsung dipersiapkan lah kodoh gitu ya. Tapi inilah fungsi dari salam para pengkhotbah di HKBP begitu ya, sebelum memulai khotbah minggu gitu ya. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi biarlah damai sejahtera tinggal di dalam hati kita. Walaupun nikmati gak usah kita salahkan tim yang bekerja. Setuju? Ayo dah. Dah pola, ayo dia doh halakon. Ayo dah iparwasit tuai horwa. Gak usah manginang. Dah memang di kita. Hati manginang dah. Oke. Baru yang kedua manginang gini. Saya berusaha untuk cepat karena saya harus ke Sumedang, HKBP Sumedang hari ini juga khotbah, jam 10:30 katanya masuk. Tetapi saya bergumul gini, saya pertanyaan dulu deh sama Abang Inang yang di atas dan yang di bawah ya. Saya kurang lebih Abang Inang sudah 2,5 bulan di gereja kita, hampir 3 bulan. Pertanyaan, mohon semuanya menjawab. Menurut Amang dan Inang, selama 2,5 bulan saya di sini, apakah saya mengasihi seluruh jemaat HKB Bandung Reformanda? Iya atau tidak? Iya. Oke. Setengah bilang iya, setengah diam. Artinya setengah bilang tidak. Enggak ya, bercanda Amang Inang. Artinya gini Amang Inang, kenapa saya perlu tanya? Saya enggak mau jadi patut Tuhan sebenarnya, tapi sering sekali khotbah pendeta Erhan ini ya apa ya? Apa sih gitu ya? Membuat hati rasanya kesal, membuat hati rasanya kok berbeda ya gitu kan. Tetapi percayalah Mang Inang, saya enggak datang jauh-jauh meninggalkan orang tua dan keluarga saya untuk memberi penyesatan ke sini. Tetapi kalaupun saya memberi penyesatan untuk datang ke HKB Bandung Reformanda, biarlah Tuhan menjatuhkan hukumnya atas saya. Setuju? Hidudah, jangan ragu dah. Kalau saya penyesat, saya harus dijatuhkan hukuman oleh Tuhan. Kan di Lukas 17 ayat 1-2 saya baca buat kita mengenangnya. Lukas 17 ayat 1-2 begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat 2. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Oh, saya senang sekali dengan firman Tuhan itu. Terutama saya pengkhotbah mengenang. Jadi buat saya pribadi ini adalah pagar untuk membatasi saya supaya saya tidak berkhotbah macam-macam. Kadang-kadang ini keuntungan bagi para pembicara begitu mengenang. Itu bisa ngait tungadol kalau bahasa Bataknya. Saya ngomong menggugah Amang dan Inang supaya saya mendapatkan keuntungan. Tetapi biarlah kalau itu saya lakukan, Tuhan menghukum saya baik di bumi, baik di sorga. Setuju? Wah, mulai ragu ya. Enggak, saya mau bilang begitu sama diri saya Amang Inang, supaya Amang dan Inang juga bilang begitu kepada dirimu. Ketika engkau mengajari anak-anakmu, ketika engkau mengajari murid-muridmu, ketika kita para parhalado menggembalakan jemaat di sektornya masing-masing, biarlah batu kilangan itu diikatkan ke leher kita dan kita dicampakkan ke dalam laut kalau kita menyesatkan orang-orang yang Tuhan titipkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 1 dan ayat 2 nats khotbah kita tadi, celakalah para gembala yang membiarkan kambing dombaku
hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel, sebab para gembala yang menggembalakan bangsaku, kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak, tercerai-berai. Itu perkataan Allah melalui Nabi Yeremia kepada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, imam-imam palsu, yang dia mengajarkan sesuatu sesuai dengan kehendak hatinya, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, saya mau begini. Oh, kita buka Alkitab kita yuk, Matius 24 ayat 24. Saya ingin memperlengkapi, membekali jemaat HKBP Bandung Reformanda sehingga kita lebih mampu untuk memutuskan ketika sesuatu terjadi. Matius 24 ayat 24. Kita baca sama-sama dua ya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Aduh, orang-orang pilihan aja mungkin disesatkan. Orang-orang pilihan artinya orang-orang yang terbaik, orang-orang yang mengerti betul tentang firman Tuhan, orang-orang yang tahu betul tentang firman Tuhan pun mungkin akan disesatkan oleh magic-magic mereka ini ya, mujizat-mujizat, tanda-tanda yang dahsyat. Hati-hati emang ya, mohon maaf, saya harus sampaikan. Walaupun kesal sama saya, doakan di rumah ya supaya saya bertobat. Saya bukan benci orang, saya enggak benci orangnya. Saya enggak benci aliran gerejanya. Saya benci ajarannya emang ya. Karena ajaran itu yang membawa orang kepada kesesatan. Pernah enggak lihat di dalam Alkitab, Pak Manginang? Ketika Yesus jalan bersama murid-muridnya, lalu dia bilang, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kesembuhan kepadamu. Pernah enggak? Enggak pernah. Bahkan mereka sembunyi-sembunyi. Tapi karena orang lihat, orang datang berbondong-bondong untuk berjumpa dengan Yesus. Itu satu, Pak Manginang. Bahwa Yesus tidak pernah datang untuk saya sembuhkan. Enggak pernah. Tapi kenapa kita bikin spanduk, flyer di mana-mana? Datanglah, terimalah kesembuhan ilahi katanya. Ada enggak yang enggak sembuh? Ada. Ketika enggak sembuh apa dibilang? Imanmu kurang kuat katanya. Lah orang lagi sakit makin dibuat mentalnya down. Mentalnya makin lemah, mentalnya makin turun. Makin tidak percaya dia kepada Tuhan. Hati-hati ya Manginang, hati-hati. Saya mau bilang hati-hati. Akan banyak mujizat-mujizat. Ya. Sama seperti ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Kenapa bisa ada 5.000 orang di situ berkumpul? Itu hanya laki-laki katanya. Beda perempuan, beda anak-anak lagi. Karena mereka mau mengejar-ngejar apa yang Yesus perbuat. Keajaiban apa lagi ya yang mau dibuat oleh Yesus ini ya. Dia mengejar Yesus bukan karena Yesusnya. Bukan mereka karena percaya ia adalah anak Allah. Bukan. Karena apalagi ya yang mau ditampilkannya mujizat ini ya. Begitu mujizat itu tidak ada lagi, mereka yang berkumpul itu, yang mengejar-ngejar Yesus itu, yang utama mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Hati-hati dalam beriman, Manginang. Kita enggak, jangan sampai hanya mencari-cari keajaiban-keajaiban. Nah persoalannya, iblis tidak pernah menampakkan dirinya kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dalam keadaan prima. Pernah, tapi itu Yesus yang menjumpai iblis itu. Ketika dia merasuki orang di Gerasa. Tetapi yang iblisnya menjumpai Yesus tidak pernah ketika Yesus dalam keadaan prima. Ketika Yesus dalam keadaan lapar, haus, menderita karena dia puasa 40 hari 40 malam. Hati-hati ya Manginang. Yesus tidak mampu dikalahkan oleh si iblis. Sekarang kita para pengikutnya lah yang akan diikuti. Jadi ketika engkau sedang lapar, ketika engkau sedang bermasalah, ketika engkau gagal, ketika engkau sakit, iblis akan datang kepadamu. Hati-hati. Biasanya melalui orang-orang terdekat. Imadaida, waktu rumah sakit tau udah dang dapo sahit tuh. Merdap polau, tongdang malum.
Romai danau kan imadah hubereng nah dong bosong gop biho rasa opung mudui jadi keboha ikon marsua joho tukuburan nyopung muditoba hati-hati ya amang inang. Akhirnya karena kita begitu bebannya berat sakit menahan penderitaan oh ulu tahe lama hita tutoba martang yang ma opung ngahupai yesbe kuburamu unang beda balua maau pahopumo aduh ya hati-hati amang inang ya hati-hati saya cuma mau bilang hati-hati aja. Imanmulah yang menyelamatkanmu. Imanmulah yang menyelamatkanmu. Kita sering sekali jatuh ketika kita sedang tidak baik-baik saja. Dan kita perlu ketahui, iblis, ini yang kita perlu waspadai ya. Iblis itu memiliki sikap pantang menyerah. Saya bukan bilang kita contoh iblis, bukan. Iblis punya sikap pantang menyerah. Dia tahu yang dia lawan adalah Yesus, dia tahu dia pasti kalah, tapi dia lawan. Apalagilah sama kita-kita ini. Waspada, amang-amang. Nah. Iblis pakai penyesat di mana-mana, biasanya orang-orang terdekat. Hati-hati. Hati-hati, benar. Apalagi ke pejabat, dah, akamang dah, ke pejabat dah. Biasanya yang membuat dia jatuh adalah istrinya. Pak, kau kan kepala dinas, Pak. Oh, itu si Agian sana, kepala dinas dia, mobilnya si Arfi. Kau mobilmu Avanza. Streslah bapaknya ini, suaminya ini kan. Ujungnya dicarilah jalan untuk bisa beli si Arfi juga. Jatuhlah dia ke dalam dosa. Hati-hati dah, Mang, dah. Hati-hati, Nang, dah. Nah, jangan sampai kita mudah disesatkan oleh nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, imam-imam palsu, pendeta-pendeta palsu. Hati-hati. Tetapi hati-hati juga, jangan sampai kitalah nabi-nabi palsu itu. Jangan sampai kita yang dipakai setan untuk menyesatkan orang. Mohon maaf, Amang Inang. Saya, terutama orang tua ya. Mohon maaf, Amang. Saya ingetin kita semua. Kali waktu di sermon Parhalado, ada pertanyaan, apakah ketika gembala diam, dia gak ngapa-ngapain, apakah itu juga termasuk menyesatkan domba-domba? Iya. Ketika gembala diam, dia menyesatkan domba-domba. Amang inang, molodang diajari hogel lengmu, berarti engkau menyesatkan anak-anakmu. Era sekarang, era digital. Zaman semakin gila katanya gitu kan. Dari handphone anak-anak kita, Aihamudo, kita do manuhur handphone naidah. Dari handphonenya itu, kejahatan banyak sekali bisa dia explore. Ada beberapa kejadian, saya gak perlu bilang di mana, tapi ini mengerikan. Banyak, mohon maaf emang ya, predator-predator anak-anak. Banyak. Saya sudah tangkap dua. Satu dihakimi sendiri, satu dibawa ke polisi. Dia masih, ya naposo baru-baru lulus SMA gitu ya. Dia WA-WA anak sekolah minggu dan remaja. Pertama modusnya jadi kakak rohani. Lama-lama setelah anak ini tertarik, perempuan, anak ini yang biasanya dikejar-kejar. Dia minta yang aneh-aneh. Minta fotokan tubuh dalam keadaan tanpa sehelai benang pun. Lalu ketika dia anak ini mulai sadar begitu ya bahwa ini udah salah ini. Ah, ku bilanglah sama bapakku kan. Lalu diancamlah sama si predator ini. Kalau kau beritahu ke orang tuamu, kalau kau beritahu ke orang lain, ku sebar fotomu ini katanya kan. Ujungnya dia diam. Hati-hati ya. Jangan-jangan anak Inang dan Amang sekalian itu. Perohaon handphone digelek tai Amang Inang. Perohaon. Hati-hati dah. Orang alam gila portibion minta tolong Amang. Ujungnya udah berani melapor betul orang tua, nah. Gak berani. Orang foto tubuhnya sudah ada sama si laki-laki itu. Terakhir makin terus. Mintalah ini, minta itu, minta uang, minta ketemu. Kalau enggak kusebarkan fotomu. Itu terus ancamannya.
Hati-hati ya mangda. Wo todo hamu kita halak batakona ke pangarato ke pejuang. Saya tahu. Pergi pagi pulang pagi, pergi pagi pulang malam untuk mencari rezeki. Tetapi ingatlah mang, inang, kasih waktu kita untuk anak kita, kasihlah. Jangan sampai setelah dia dewasa nanti, karena kita enggak pernah dekat dengannya, apa yang kita bilang dia lawan. Dungi marsak mahita, danak nuai. Tangan dong ngulu bimanangi hon hatani natorasna, kita bilang. Tapi mulai siap danak, mak, ayo main masak-masak. Ah, kau lamang, inang, mama lagi repot ini, lagi bersihkan ini. Ya kan? Pak, ayo main bola. Aduh, tunggu dulu, lagi kerja bapak ini. HP TikTok udah dibukai, mamereng namar joget-joget ini. Ya, mohon maaf, Mang Dah. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kasihi anak-anak kita gitu ya. Didik dia, dekatlah dengannya. Mohon maaf, sekarang banyak orang tua yang anaknya masih naposo bulung atau SMA lah saya bilang. Sudah gak berani buka handphonenya. Kenapa? Di password, Mang. Udah di password. Handphone saya juga di password. Mamaku bisa buka ini. Istriku bisa buka ini. Aku mau tahu, suku maju hamuak kamang. Adong dohamu ma password handphone muna. Inat tadang ma foto password nah. Gudang. Bertobat lagu. Aduh. Itulah tentang itu ya. Bertobat bimah hita. Amang inang mohon maaf. Coba jo dekati hamu kayak anak kotai kan. Ya. Cek jo handphone naik. Saya baru tahu baru setelah saya di Bandung, ada namanya aplikasi hijau. Ibu tahu kamu dia manginang? Ahadok warni aplikasi hijaui. Pak Buah Jo, Pak Buahmu Jo. Dan ibu tahu kamu kan? Ma, mau lu tunggu dong paling saya ada dua. Mohon maaf, sekarang yang aplikasi hijau itu namanya micet manginang. Berek kamu di handphone di gelengmu, mau lu dong micet berarti gak gawati. Berek kamu di handphone di amata, mau lu dong micet gak gawati. Itu sejenis WA katanya, saya nggak tahu juga, belum pernah buka juga, cuman saya dengar keterangan dari naposo-naposo ini. Baik kok kamu, mak? Udah kok naposo tau kan, mak? Emang itu untuk seperti WA, bisa komunikasi, seperti LINE katanya. Seperti Kakao Talk dulu gitu ya, gitu ya. Tetapi sekarang sering sekali dipakai untuk pesan, mau lo bahasa nih, bibel tate. Lau mamesan akka boru-boru nasohasea manang boru-boru si babi jalangin namol di bibil taya teh. Tapi otor dia manginang? Ya. Hati-hati ya manginang, benar-benar loh. Benar-benar. Esok tanggung loh. Molo hohom bohita tari waktu si tuye nakota. Atau emak, diurupi Tuhani do geleki. Iya betul, diurupi Tuhani do toho do. Tetapi persoalannya di ayat 1 ya. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalanku hilang dan terserang. Parwa kamu, aka yana kota yang manginang, hati-hati dan. Baru, tengok doang manginang, apakah kita ingat yang terakhir ini, yang bukan terakhir. Sudah sekitar, mungkin awal tahun ya, pilot yang selingkuh itu. Tahu kita manginang ceritanya, beritanya tahu? Ternyata perselingkuhan itu bukan hanya dari apa ya, WA. Kadang-kadang kan kalau, mohon maaf, bapak-bapak yang nakal ya, dia ada pacarnya baru gitu ya, dia bikin namanya Kang Bambang, ya kan? Atau Kang Ledeng, ya. Biar gak ketahuan sama Inata itu kan. Tapi pas Marta telepon, Pak, Marta telepon Kang Ledeng, angkat mah angkat. Halo? Tapi suara diburu-buru, makatai kan? Iya, hati-hati ya, mengenai. Nah karena di WA sudah sering ketahuan, akhirnya pakai aplikasi game, itulah yang pilot itu yang saya bilang, aplikasi game. Ya. Anggo para reformanda, bapak-bapaknya saya yakin lah, gak ada yang selingkuh. Gak ada kan emang? Gak ada. Tuhan dengar lo jawabannya, kita bertanggung jawab masing-masing ya. Cuma yang saya minta anak-anak kita, karena kita diutus Tuhan untuk menggembalakannya.
itu amanginang lahir dari rahimmu atau diizinkan bersama-sama denganmu, engkau harus menggembalakannya menuju kepada terang Tuhan. Unang ipasobuhamu. Unang amanginang dah, unang. Minta tolong. Asa generasi Kristen Batak haduan gabi generasi yang maju, yang hebat, sukses dan luar biasa. Margo kumahita. Jala tayngok mamanginang. Tuhan akan menggembalakan kita semua, tetapi kita dipakai untuk menggembalakan anak-anak kita, menggembalakan orang-orang yang dititipkan Tuhan kepada kita. Jadilah gembala yang baik, kalau tidak kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami satu hari lagi pada hari Minggu ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan ini berkenan di hati Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi iman yang teguh bagi kami, sehingga kami semua yang hadir pada saat ini boleh sadar bahwa kami pribadi lepas pribadi adalah gembala-gembala yang Tuhan utus untuk anak-anak Tuhan, untuk jemaat Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah kami boleh melakukan pemberitaan firman Tuhan. Terlebih kami para orang tua ya Tuhan, yang Tuhan anugerahkan anak-anak untuk kami gembalakan menuju kepada terang Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, sering luput, sering lupa, sering lelah, sehingga kami tidak melakukan tugas kami. Oleh karena itu, kuatkan, ajari, ingatkan kami orang tua senantiasa untuk menggembalakan anak-anak kami menuju pada kebenaran firman Tuhan. Kami juga mohon Tuhan untuk para perhalado, sintua dan pendeta dimanapun berada, secara khusus di gereja Bandung Reformanda ini. Biarlah setiap perhalado, Tuhan yang ajari, Tuhan yang ingatkan, Tuhan yang pimpin supaya melakukan tugas tanggung jawab dan tohonannya, sehingga boleh melakukan yang terbaik di tengah-tengah pelayanannya. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Kami percaya Tuhan, karena kami masih hidup di dunia yang fana ini, begitu banyak pergumulan, begitu banyak penderitaan yang kami alami. Oleh karena itu kami mohon, jikalau ada di antara kami Tuhan yang hari-hari ini bergumul karena sakit penyakit, karena ekonomi yang merosot, karena hubungan antara anak dengan orang tua, atau hubungan antara suami dengan istrinya, hubungan antara kakak beradik, atau bertetangga, teman di kantor, atau apapun Tuhan pergumulan kami pribadi lepas pribadi, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang menguatkan kami untuk menghadapi setiap pergumulan itu, dan kami boleh menang pada waktunya, dan tetap setia kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami Tuhan yang hari-hari ini memiliki cita-cita, pengharapan ke depan, baik itu memiliki pasangan hidup, atau memiliki pekerjaan, memiliki pekerjaan yang lebih baik, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, memiliki keturunan, memiliki parumain atau helak, atau apapun Tuhan, cita-cita kami pribadi lepas pribadi untuk ke depan hari, itu pun kami semuanya menyerahkannya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memberikannya kepada kami tepat pada waktunya, Tuhan yang menguatkan kami ketika kami memperjuangkannya, biarlah kami boleh menerimanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman dan saudara-saudara kami, Jemaat AKB Bandung Reformanda, yang hari-hari ini dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit, baik di rumah. Kami membawa kepada Tuhan Evelyn Boru Panjaitan, Amang C. Huta Julu, Amang M. Siahaan, Nyonya R.S. Sihombing Boru Pasaribu, Amang L. Huta Soit, Amang R. Samosir, Julian Daniel Tobing, Amang R. Dolok Saribu, Inang Nyonya S. Sinaga Boru Tamba, Nyonya S. Sitorus Boru Tambun, Amang Huta Galung, Huta Galung, Anang Nyonya R. Tampu Bolon Boru Samosir, Amang M. Simbolon, Amang Depak Pahan, Amang Amanulang, Amang Sintua KM Panggabean, Amang Sintua L. Purba, Inang Nyonya R. Panjaitan Boru Sitompul, Inang Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Inang Nyonya Sitorus Boru Sirait, Amang Sintua RT Panggabean, Nyonya Sintua H. Sinaga Boru Siburian. Bapa, nama-nama yang kami sebutkan, mereka sedang bergumul dalam sakit penyakitnya, ada juga yang sudah pemulihan, ada juga mungkin yang sudah dalam keadaan fresh atau segar atau sehat kembali dalam aktivitasnya, tapi kami mau serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, supaya
supaya Tuhan yang memberi kesehatan yang sempurna, Tuhan yang memberi iman yang teguh, sehingga mereka, meskipun mereka dalam keadaan sakit, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Bapa, inilah kami umat-Mu, anak-anak-Mu, orang yang Engkau tebus dari setiap dosa dan kematian kami. Kami datang ke hadirat-Mu dan berdoa kepada-Mu dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.